Halo semua sahabat channel kenalan kita, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Senang Mancing. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun. Jangan lupa ya mas untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan channel Senang Mancing telah mengupload video sebanyak 551 video dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 1410 subscriber, dan video view-nya telah ditonton sebanyak 34.211.622. Dan untuk country-nya, channel ini mencantumkan Indonesia, dan untuk tipe channel-nya mencantumkan people atau perseorangan. Wajarlah, lebih baik zaman sekarang membuat konten sendiri daripada membuat konten itu bersama-sama atau secara berkelompok, karena di lain waktu bisa memperoleh masalah yang sangat serius dan membuat konten menjadi terganggu. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 21 Januari tahun 2015. Channel ini juga telah mendapatkan nilai total grade-nya yaitu nilai B, dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 235.003, dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 2.200, dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 247.602, dan untuk ranking country-nya di Indonesia menduduki peringkat 1.254, dan untuk ranking people-nya di Indonesia menduduki peringkat 1.530. Dan next, mari kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kenalan kita bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah berhasil, dan begitu pula untuk mendapatkan penghasilan ataupun pundi-pundi digit yang memadai. Dan untuk subscribernya, selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 3.000 subscriber dan mengalami penurunan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 25%. Dan bagaimana dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 1.095.000, dan tetap saja pemirsa tetap saja mendapatkan penurunan yaitu sebanyak 34,7%. Tidak apa-apa, mungkin di lain waktu akan mendapatkan peningkatan yang lebih tinggi lagi. Dan next, mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulan dan tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira channel ini mendapatkan berapa banyakkah pundi-pundi penghasilannya tiap bulan dan tiap tahunnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita penggemar dari channel ini tidak penasaran. Dan untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $274 dan mendapatkan peningkatan yaitu sebanyak $4.400. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $3.300 dan langsung naik menjadi $52.500. Dan mari langsung kita kalikan
menurut rata-rata nilai dolar sekar. Tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Halo semua sahabat channel kenalan kita, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dan tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube Senang Mancing. Tapi sebelum kita menghitung total gaji bulanan dan tahunan dari channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $274. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak Rp3.973.000. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak $4.400. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak Rp63.800.000, teman-teman. Dan next, mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang terendah. Kira-kira berapa banyakkah yang didapatkan channel ini? Mari kita lihat bersama-sama dan kita kalikan bersama-sama juga. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $3.300. Jika kita kalikan dengan 14.500, kira-kira berapa banyakkah gaji tahunannya yang terendah? Ternyata channel ini mendapatkan gaji tahunannya yang terendah, yaitu sebanyak Rp47.850.000. Dan next, mari kita kalikan untuk gaji tahunannya yang tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $52.400. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak Rp759.800.000. Dan untuk para sahabat-sahabat YouTuber lainnya, terutama bagi pemilik akun, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita bisa berkembang.